Bapak-Ibu sekalian, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam kondisi sehat dan semangat. Saya, Adi Sudaputra, selalu Ketua Program Studi Information System for Business, pertama-tama hendak mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu sekalian dalam mendukung proses pembelajaran Study From Home di semester 2019-2020 kemarin. Seperti kita ketahui, pembelajaran daring kita lakukan karena menghadapi masa pandemi ini. Dan seperti yang kita ketahui juga, di masa pandemi ini ternyata belum reda juga, sehingga di tahun ajaran yang baru 2020-2021 kami tetap mengikuti arahan Menteri Pendidikan dengan menyelenggarakan Study From Home yang dilakukan secara online dengan platform Zoom dan e-learning kami yang sudah kami siapkan untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Bagaimana dengan kegiatan mentoring project di program studi Information System for Business? Kegiatan mentoring project juga tetap kami selenggarakan dengan interaktif menggunakan Zoom meeting dan juga platform e-learning. Jadi kegiatan mentoring ini secara durasi juga sama dengan kegiatan mentoring secara offline ataupun tatap muka. Tugas-tugas mahasiswa selama masa pandemik untuk meningkatkan tingkat keamanan kami kumpulkan melalui platform e-learning dan evaluasi juga bisa dilakukan setiap saat oleh dosen yang bersangkutan. Penilaian tugas, UTS, UAS juga kami selenggarakan secara online dengan menggunakan platform e-learning yang sudah kami bangun dan dapat juga diakses secara langsung oleh mahasiswa secara transparan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya mohon dukungan Bapak-Ibu sekalian di tahun ajaran 2020-2021 ini untuk putra-putrinya agar bisa mengikuti study from home dengan kondusif di rumah. Kami akan tetap memberikan yang terbaik dan tanpa mengurangi kualitas sedikitpun. Akhir kata, mari kita sama-sama berdoa agar pandemik segera berlalu dan bila kita tetap sehat selalu, selalu menjaga jarak dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Saya Adi Sudaputra, sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak-Ibu sekalian. Salam entrepreneur.